Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Curup yang ke-138 tahun 2018 dan Batik Jalawaring Kencana Kabupaten Rejang Lebong Minggu sore 8 Juli 2018 menggelar sejumlah perlombaan bertema eksotika budaya tradisional. Acara yang berlangsung di Jalan Sukawati Curup itu antara lain menampilkan fashion on the street, festival masakan tradisional dan lomba fotografi. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Kota Curup yang ke-138. Pimpinan Brand Batik Jalawaring Kencana Kabupaten Rejang Lebong, Adrian Wahyudi berharap, dengan adanya kegiatan ini tidak hanya melahirkan generasi muda di bidang seni fashion, tapi juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan batik kagangnya di Rejang Lebong. Untuk kegiatan hari ini dalam rangka ikut memeriahkan HUT Kota Curup dan juga menampung animo masyarakat khususnya peserta yang berkeinginan karena kegiatan-kegiatan seperti ini sudah jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita mencoba sesuatu yang baru karena selama ini kita laksanakan di dalam gedung atau di atas panggung, tapi hari ini kita coba di jalan raya karena kita mengharapkan ke depan akan lebih besar lagi dan kalau bisa Rejang Lebong mengadakan seperti juga kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Malang Festival. Kalau untuk penilaian fashion, itu ada dua penilaian. Pertama desain, yang kedua catwalknya atau cara jalan dari masing-masing peserta. Kemudian untuk kuliner, itu ada kualitas, kemudian komposisi, dan terakhir juga penyajian. Kalau untuk fotografi adalah komposisi warna, kemudian cara pengambilan objek, karena objek yang kita tetapkan adalah dua objek, pertama kuliner dan yang kedua fashionnya. Harapannya adalah bahwa dari kegiatan seperti ini akan lahir model-model, akan lahir generasi muda yang mampu bicara di tingkat provinsi maupun nasional yang mewakili kabupaten di bidang seni fashion. Itu harapannya. Dan juga kita mengharapkan bahwa orang akan lebih mengenal yang namanya batik kagangan. Dari Rejang Lebong, Hendra Sedayu, Dodi Ansyori, Real TV, mengabarkan.